بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati segenap pihak rektorat dan para dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, para mahasiswa dan mahasiswi, serta para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa juga para pemirsa dan pendengar setia yang mudah-mudahan juga senantiasa mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah Azza wa kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini hari Kamis tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 September 2019 kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ya, sekalian kami hormati. Temanya sudah tercantum di situ. Judulnya apa? Agen Kebaikan. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Harus pakai voucher ya. Yang mau jawab dan benar jawabannya berapa jumlah penduduk Indonesia? Jangan searching. Berapa? Ini diragukan kenasionalisannya. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Kira-kira ya? Berdasarkan survei dari pihak yang terkait, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 267 juta. Berapa 267 juta? Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah ustadz di Indonesia? Lebih susah ini, karena kayaknya belum ada survei jumlah ustadz di Indonesia. Berapa kira-kira? 50 persen? Tidak mungkin ya. 20 Belum. 10 persen? Terus berapa? 2 Uh, Masya Allah. 2 persen dari 267 juta. Berapa? berapa? 5 juta. Ada 5 juta ustadz di Indonesia? Dahsyat. Sudah gini aja pesantren. Kalau kita buka di situsnya Kemenag, maka kita akan temukan jumlah pesantren di Indonesia itu sekitar 27 ribu. Seandainya satu pesantren satu ustadz Kayaknya enggak ya. Satu pesantren yang paling tidak berapa? Dua, lima. Lima kali dua puluh tujuh ribu berapa? Ya sekitar seratus ribu ya. Sekitar lah, sekitar seratus ribu. Itu yang ada di pesantren. Apakah semua ustadz punya pesantren? Jawabannya tidak. Misalnya yang tidak punya pesantren lima ribu misalnya. Berarti jumlah ustadz di Indonesia berapa? lima ribu kira-kira loh. Ini cuma kira-kira saja. Berarti berapa persennya dari penduduk Indonesia? Satu persennya nggak nyampe kan? Satu persen dari 267 juta berapa? Satu persennya di 267 juta berapa? 2,6 kan? 2,6 juta. Satu persennya pun tidak ada. Sehingga kalau seandainya beban dakwah itu hanya diberikan kepada para ustadz, mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin maka kita semuanya terlepas apapun profesi kita saat ini kita semuanya memiliki tugas untuk berdakwah dan itu berdasarkan perintah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari balighu anni walau ayah apa artinya? sampaikan walaupun cuma satu ayah saya tanya Nabi SAW bersabda dengan sabda tadi siapa yang dituju oleh Nabi SAW? objek yang sedang disasar oleh Nabi SAW siapa? para sahabat saja para ulama saja, para dai saja. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada setiap masing-masing dari kita. Setiap masing-masing dari kita sedang mendapatkan perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mendapatkan tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak tanya, Anto pernah dapat tugas dari dosen? Pernah? Sering? Ditunaikan enggak? Dikerjakan enggak? Kenapa? Kenapa? Pengen dapat nilai. Terus kalau dapat nilai, lulus. Terus kalau lulus masuk surga, sekarang ini ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tunaikan, dapat nilai, dapat nilai lulus, lulus masuk surga. Kenapa kita tidak peduli dengan perintah Nabi SAW tersebut? Harusnya sebagaimana kita peduli untuk menunaikan tugas dari dosen, karena kita pengen dapat nilai supaya dapat ijazah. Maka kita pun harus peduli untuk menjalankan perintah dan tugas dari Nabi SAW supaya kita dapat nilai lulus masuk surga. Dan kita semuanya nanti akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Akan kita pertanggungjawabkan. Kamu sudah tahu ilmu. Anni walau ayah. Sudah engkau tunaikan atau belum. Ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi keliru orang yang mengatakan, wah saya kan bukan ustaz, saya, kan, saya kan bukan ulama, saya kan mau balik, saya kan mahasiswa, saya kan dosen, saya kan karyawan toko, Semua orang punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan, bukan hanya tugas ustadz saja bisnis akan berkembang ketika pabrik itu punya apa? Punya agen-agen. Perusahaan besar, kalau tidak ada bagian pemasarannya, berkembang atau tidak? Berkembang atau tidak? Tidak. Barangnya bakalan numpuk dimana? di mana? Di gudang. Maka perusahaan akan semakin besar ketika ada agen-agennya. Bisnis akan besar ketika ada agen-agennya. Begitu pula dakwah Islam akan besar ketika ada agen-agennya. Berarti dakwah itu kayak bisnis ya? Iya atau tidak? Iya. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat As-Saf ayat 10 sampai 12. Allah Azza wa Jalla berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Surat apa tadi? as ayat 10 sampai 12 as itu jilid juz berapa? Juz 28 Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian ku beritahu tentang sebuah perniagaan? Bahasa kerennya sekarang apa? Bisnis. Hal adullukum ala tijaratin. Allah menggunakan kata tijarah perniagaan bisnis perdagangan tapi bukan sembarang perniagaan bukan sembarang bisnis tunjikum min adabin alim bisnis ini akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih apa bisnis itu ya Allah maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya Tu'minuna billahi wa rasulihi Bisnis itu adalah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. nya fi sabillillahi bi amwalikum wa Setelah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tugas kalian berikutnya adalah kalian berjihad, kalian berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa Dengan apa? Harta dan jiwa kita semuanya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas mulia tersebut. Dan tugas mulia berdakwah ini bukan hanya tugasnya ustadz, bukan hanya bebannya ustadz, semua dari kita diperintahkan untuk mengambil peran dalam tugas dakwah Islam tersebut. Ustaz, emang ada untungnya, ustaz, jadi agen kebaikan. Ada untungnya atau tidak? Ada untungnya atau tidak? Ada, apa? Tambah suki. Orang itu kan, kalau mau ngapa-ngapain, kan selalu mikir apa? Untung rugi, betul? Panjangan kan, kalau ditawari bisnis, mas, ada bisnis. Dijamin rugi. Dijamin apa? Rugi. Mau? Enggak mau. Karena kita selalu memikirkan apa? Untung rugi. Nah sekarang kita menjadi agen kebaikan. Ada untungnya atau tidak? Ada? Untung apa? Masya Allah. Memang pahala kelihatan. Walaupun tidak kelihatan kita beriman dengan pahala. Karena ciri pertama orang yang beriman dan bertakwa Yuk minuna bil kok sepi baik saya awali dari awal suratnya alif lamim dari kalau kita bulan fi udan lil mutakin aladina yuk minuna bil -gaybin. baru konek ya <laughs> diurut ngebe <ini> konek <laughs> yuk minuna bil wa waiyuki munasala jadi menegakkan sholat itu nomor dua setelah beriman dengan hal yang gaib. Salah satu hal gaib itu pahala. Maka orang termotivasi untuk beramal soleh, orang termotivasi untuk beramal, orang termotivasi untuk berdakwah ketika dia ingat, oh ini adalah sebuah profesi yang prospektif. Prospeknya cerah. Prospek apanya tadi? Pahalanya. Dalam Sahih Muslim, suatu hari ada seorang datang menemui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaa rojulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mafakal. Pada suatu hari ada seorang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, Inni ubdi abi fahmilni. Wahai Rasul, aku enggak punya tunggangan. Aku enggak punya kendaraan untuk berangkat jihad. Maka tolong wahai Nabi, aku diboncengin. Aku numpang tunggangan bonceng. Inilah semangat untuk berjuang di jalan Allah. Kira-kira kalau ada pengumuman pengajian, motor antum bocor berangkat berangkat nyari tunggangan banyak orang alhamdulillah bane bocor anak apa anak alasan sahabat tersebut ada panggilan jihad jihad perang sama datang ngaji berat mana berat mana Perang itu taruhannya nyawa. Pulang perang itu bisa anggota tubuh itu enggak lengkap. Jendiknya kurang siji. Kupingnya kurang siji. Mungkin? Mungkin. Sekarang saya tanya, kalau hadir pengajian resikonya apa? Duit yang tong? Enggak. Pung ya. cuma dari kos-kosan ke sini paling berapa liter? Setengah liter aja enggak ada. Sahabat tersebut karena dia punya dedikasi yang tinggi, begitu ada panggilan jihad, nggak punya kendaraan, datang menemui Nabi Sallallahu Saya nggak punya kendaraan, boleh nggak saya numpang? Apa kata Nabi SAW? Alaihi wa Wasallam? sayang, saya nggak punya kendaraan. Kendaraan saya sudah penuh, boncengannya sudah dinaiki sama orang lain. Dan gak ada kendaraan yang kosong. Gak ada tunggangan yang nganggur. Maka kemudian salah satu dari sahabat yang hadir saat itu nguping. Mendengar obrolan antara Nabi SAW dengan sahabat tadi. Maka beliau pun berkata, Ya Rasulullah, Ana adulluhu ala man yahmiluh. Wahai Rasul, Aku bisa ngasih tahu kepada orang tersebut tunggangan yang masih kosong. Tak carikan wahai Rasul. Saya akan carikan tunggangan yang bisa ditunggangi oleh orang tersebut. Saya janji saya akan carikan sampai ketemu. Masya Allah. Maka kemudian apa kata Nabi SAW? Mandalla ala khairin mithlu ajri Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Berarti dia dapat pahala jihad enggak? Dapat. Padahal cuma ngasih tahu, tuh ada yang kosong. Dahsyat. Jadi agen kebaikan itu dahsyat pahalanya. Antum dapat poster kayak gini nih lewat WA, kemudian antum share di mana? Di grup. Ya. Antum punya grup apa kan? Rata-rata dari kita punya grup WA kan? Ya satu orang bisa berapa grup? Berapa grup? Banyak ya. grup fakultas, grup apa lagi grup remaja masjid, insyaallah, grup uh, SMA, grup SMP, grup PAUD, apa nih anak grup PAUD? Panjenengan share itu. Eh ternyata ada sebagian yang datang, dapat pahalanya. Misalnya nih, dari anggota grup yang jumlahnya 50, ternyata yang terketuk hatinya lima orang. Maka Anda bukan hanya dapat pahala ngaji datang sendiri, tapi juga dapat pahala plus lima orang yang ikut hadir. Luar biasa. Maka gak usah merasa berat hati untuk nge-share info pengajian. Apalagi yang biasa di-share cuplikan video kajian. Antum malam-malam dapat kiriman video entah dari mana, uh kayak ini bagus nih. Membuat hati saya menjadi lebih tenang. Saya pengen teman saya juga menikmati seperti apa yang saya nikmati. Share. Berarti modalnya apa? Kuota. Ya. Daripada gue youtuber, game online, nah, mendingan buat itu. Share, cuplikan video. Share apa lagi? Artikel, ilmiah, share. Ini agen kebaikan. Share apa lagi? Share gelombang radio. Yeah. Bukan radio dangdut. <laughs> yeah, radio dakwah. Berapa gelombangnya? 88.8 FM radio insani inspiratif santun dan Islam share ya. itu dapat pahala apalagi seandainya kita menjadi agen kebaikan baca tulis Al Quran oh, lebih dahsyat apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini Hasan Sahih Qurib man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal bi Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan kali sepuluh. Berarti berapa pahala? Sepuluh pahala. Kemudian Nabi SAW ingin menggambarkan betapa besarnya pahala membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? La alif mim harf. Aku ini bukan sedang mengatakan Ketika engkau membaca alif, lam, mim, itu dihitungnya cuma satu huruf. Oh bukan. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti begitu kita membaca alif, lam, mim, berapa? Tiga puluh pahala. Kita panggil anak kecil. Nak, sini nak. Nih, coba bacanya apa. Enggak tahu mas. Ini saya ajari alif lam mim. Apa mas? Alif lam mim. Pisan maning mas? Ya, alif lam mim. Sampai dia bisa baca alif lam mim. Setiap dia baca alif lam mim, jenengan dapat berapa? 30 pahala. aku tuh alif lam mim ya kurang ya wis warai liyane. apa Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf berapa sembilan belas huruf kurma apa Bismillahirrahmanirrahim berarti berapa pahala seratus sembilan puluh pahala itu dahsyatnya jadi agen kebaikan baca tulis Al-Quran. Maka tadi saya sempat tanya, TPK di sini masih ada. Ternyata mati suri. Karena pengkaderannya kurang. Mana? Ayo remaja masjid, pemuda masjid, Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidupkan TPK-nya. Supaya kita semuanya dapat amal jariah. Coba seandainya Anda bayangkan, santri TPK-nya usah banyak-banyak, sepuluh aja. Sepuluh anak saja di ini sampai bisa baca Al-Quran. Setiap hari sepuluh anak itu menggunakan surat Al-Fatihah. Dan yang ngajarin surat Al-Fatihah adalah Anda semua. Berapa pahalanya? Pernah tahu ngitung huruf Al-Fatihah? Pada karonya Berapa ayat sih Alfat ya? Misalnya ya, misalnya kita pukul rata. Misalnya kita pukul rata. Semuanya kayak bismillahirrahmanirrahim. Ini cuma misalnya saja. 19 kali berapa? 7. Berapa? Berapa? Yang 10. Ya wis 20. Bagus. Lebih enak ini. 20 kali 7 berapa? 140. Huruf pahalanya 10. 140 kali 10 berapa? 1400 dari satu anak sekali membaca Al-Fatihah. Padahal berapa anak tadi? 10. Berarti berapa? 14.000. Itu sekali membaca Al-Fatihah. Mereka sehari salatnya berapa rakaat? 17. Ping deweklah. Itu salat wajib Seandainya mereka sholat sunnah bagaimana? Seandainya mereka baca Al-Quran di luar sholat bagaimana? Dahsyat. Menjadi agen kebaikan itu prospeknya sangat cerah. Siap jadi agen kebaikan? Ini lagi pada puasa apa? Siap jadi agen kebaikan? Tapi aku jual modalnya. Jangan cuma siap. Modalnya apa? Nah, ini akan kita bahas minimal untuk menjadi agen kebaikan. Ini minimal, ya, kita harus punya modal empat. Berapa modalnya? Empat. Yang pertama, modal ilmu. Apa yang pertama? Modal ilmu. Yang kedua, modal ikhlas. Kenapa? ikhlas. Yang ketiga modal keteladanan. Apa? Keteladanan. Yang keempat modal doa. Coba diulangi apa yang pertama? Ilmu, ikhlas, keteladanan, doa. Serampung pengajiannya. Alhamdulillah. Setuju? Setuju? Smash jam 5 ya. <gulalan> kita awali dari modal yang pertama. Apa tadi? Modal ilmu. Kenapa orang yang ingin menjadi agen kebaikan harus bermodalkan ilmu? Karena yang dia cari adalah pahala jariah, bukan dosa jariah. Apa yang kita cari? Pahala jariah, bukan dosa jariah. Orang yang menjadi agen kebaikan, orang yang berdakwah, kok enggak pakai ilmu bahaya. Alih-alih dia mendapatkan amal jariah, malah jadi dosa jariah. Contohnya apa Ustadz? Share hadis ternyata hadisnya palsu. Mungkin, sangat mungkin seliweran di media sosial yang namanya hadis palsu seliweran. Banyak hadis hadis palsu, share, share, share. Gak tahu ini hadisnya benar apa enggak. Harus punya ilmu, bahaya. Beberapa saat yang lalu wasiat dari juru kunci kuburan Nabi SAW. Kirimkan kepada 10 orang kalau tidak kamu akan dapat kecelakaan. Kamu akan gini. Kalau sebaliknya kalau kamu kirim kamu akan rizkinya lancar. Jodone ketemu di padane. Orang yang nggak punya ilmu langsung share. Bukan jadi amal jariah, ya, malah jadi dosa jariah. Ilmu apa Ustaz yang kita perlukan? Ilmu tentang kebaikan yang akan kita sebarkan. Dan ilmu cara menyebarkan kebaikan. Ilmu apa? Tentang kebaikan yang akan kita sebarkan. Dengan ilmu cara menyebarkan kebaikan. Jadi nggak cukup hanya punya ilmu tentang kebaikan saja. nggak cukup. Caranya juga harus baik. Pertama ilmu yang akan di share, ya. Yeah. ilmu tentang kebaikan yang akan di share harus kita tahu. Kalau enggak bisa kebalik, bukan amar ma'ruf nahi mungkar nanti jadi jadinya apa? Dibalik jadinya apa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Pengajian dibubarkan. Gue jenenge amar apa? Eh, gue jenenge nahi ma'ruf. Betul? Konser maksiat di dukung. Kue jenengane amar, amar, mungkar. Padahal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak murunabil ma'rufi tanhauna anil mungkari. Jangan dibalik tak bil mungkari watan hauna anil ma'rufi bahaya itu gara-gara tidak punya nopo ilmu atau minim ilmu maka orang yang ingin menjadi agen kebaikan modal pertamanya adalah dia harus punya ilmu ilmu tentang kebaikan yang akan dia share dan ini tidak bisa kita miliki kecuali dengan ngah Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra, bukan soli. Apa soli? Solatlah bukan. Bukan zaki, zakatlah bukan. Sum, puasalah bukan. Ternyata ayat yang turun pertama kali adalah Iqra bacalah, ngajilah, sinaulah. Karena sesuatu pondasinya adalah ilmu. Oke. Okay. Tentang kebaikan yang akan kita sebarkan. Terus ilmu apa lagi tadi? Cara menyebarkan kebaikan. Oh iya. Islam itu memperhatikan cara. Belum tentu sesuatu kebaikan disebarkan akan diterima. Apalagi kalau caranya tidak baik. Ada nasihat yang sangat berharga. Disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Seorang ulama. Keluasan ilmunya dan ketegasannya. Dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Apa kata beliau? Liyakun amruka bil ma'rufi rufan wa nahyuka 'anil munkari ghaira munkarin beramar ma'ruflah dengan cara yang ma'ruf dan jangan bernahi mungkar dengan cara yang mungkar ulangi ya yeah. kok cuma dua orang. Saya ulangi sekali lagi. Beramar ma'ruflah dengan cara yang ma'ruf. Jangan bernahi mungkar dengan cara yang mungkar. Ulangi. Bagus. Amar ma'ruf itu harus pakai cara yang ma'ruf. Eh, sholat. salat sholat, matiinin jengking. Matiinin temen. Ayo sholat. Mau masuk surga enggak? Itu kan lebih enak. Walaupun kontennya, kontennya sama. Saya tanya, acara-acara maksiat di televisi, kenapa laris? Kenapa laris? karena dikemas dengan kemasan yang sangat indah. Kenapa para pengusung kebaikan, para agen kebaikan tidak mengemas kebaikan yang dia usung itu dengan kemasan yang indah. Malah dibungkus dengan kemasan yang serem. Ketemu sama orang lain, orang tahu, mesem. menghenti gak gawannya pentungan kurang lari dulu betul suatu saat ada ketegasan betul akan ah, tetapi apa setiap saat kita seperti itu ya tidak segala sesuatu ada tempatnya oke okay, ini modal yang pertama apa modal yang pertama Il. yang kedua ikhlas orang sudah punya ilmu ketika dia men share ilmunya dia kan pengennya diterima betul dia pengennya diterima yang namanya nasihat itu supaya diterima harus diiringi dengan sebuah kekuatan yang keluar dari hati. Pernah ada seorang juru dakwah konsultasi sama seorang ulama namanya Imam Muhammad bin Wasir. Siapa nama ulamanya? Imam. Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau adalah ulama yang wafat pada tahun 127 Hijriah. Dai itu datang kepada Imam Muhammad bin Wasi'. Wahai Imam, kenapa ya kalau saya ngisi pengajian itu kok yang jamaahnya itu kok kayak api ora. siapa? Tapi orang ya kayak gak tersentuh sama sekali, ya nggak tertarik. Saya sudah mulutnya ber busa-busa malah jamae pada baik ngiler, ya malah pada ngantuk, ya seperti pemandangan di hari di hari Jumat. Ya. ketika khutbah Jumat itu Masya Allah. Fa'anna ada ru'usihimut tair. Seakan-akan di atas kepala para jamaah ada burung. ya Yang hinggap dan mereka khawatir burung itu terbang. Kita kan sedang mengamalkan prakteknya para sahabat. Para sahabat kalau Nabi SAW lagi kasih nasihat kan. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Sehingga mereka semuanya khusyuk mendengarkan. Iya beda masalahnya. Jenengan iya nunduk tapi kan nafasnya teratur. Suwe-suwe tambah seru, ngorok. Dai itu datang kepada Imam Muhammad bin Wasi. Wahai Imam, saya kasih nasihat kenapa kok nggak tersentuh orang-orang ini. Apa kata beliau, wahai Fulan kayaknya masalahnya itu dari diri kamu. Masya Allah. Malah disalahkan. Jadi yang jadi masalah kayaknya sumber masalahnya itu ada dalam dirimu. Bukan ada dalam jamaahmu. Loh kenapa wahai imam? Kata beliau, innal qaula idha kharaja minal qalbi fil qalbi. Nasihat itu kalau dikeluarkan dari hati, akan masuk ke hati. Apa maksudnya nasihat keluar dari hati? Menang baik, Gege. transfer ilmu tanpa ucapan. Tetap bicara, tapi bicaranya dari hati. Alias ngomongnya itu diiringi dengan niat yang ikhlas. Itu maksudnya. Jadi yang jadi masalah, da'i tersebut kemungkinan saat berdakwah itu belum ikhlas. Sehingga tidak masuk ke hati. Masuknya telinga kanan keluar. Keluar kanan. Esi mending masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Dan nasi anasing. Nyantol orang ketang sepira. Ini urung melebuis. Met itu mental. Yeah. Ustaz, cirinya ikhlas apa Ustaz? Cirinya ikhlas itu tidak peduli dengan pujian dan cercaan. Cirinya orang ikhlas, enggak peduli apa? Pujian dan cercaan. Sehingga kalau jenengan nge-share sebuah artikel, kok enggak ada yang nge-like? Enggak ada yang kasih apa? jempol atau uh, bikin apa namanya itu di YouTube bikin akun nggak ada yang apa subscribe terus aduh John warna sing jempol ya nyung sedih banget kalau itu berarti pertanda bahwa niat kita tercemar terus bagaimana usah nggak usah peduli Mau ada yang like, mau ada yang subscribe, atau tidak ada yang like, ada yang ngasih jempol, apa kebalik? No problem. Pokoknya, kita menyebarkan kebaikan: ada yang memuji, ada yang mencerca jalan. Terus, itu tandanya orang ikhlas. Berarti, ikhlas niku gampang, nopo angel. Gampang? Masya Allah. Susah. Butuh perju, perjuangan. Tapi latihanlah. Allah akan bantu kita. Sudah berapa ini? Dua. Apa yang pertama tadi? Ilmu. Yang kedua? Ikhlas. Yang ketiga? Modal keteladanan. Orang ketika dia nge-share kebaikan, dia akan dilihat sama siapa? Sama orang lain. Barusan nge-share tentang menjaga lisan. Tahu-tahu di grup mengeluarkan kata-kata yang kotor. Lu si kepriwe, jarkoni, ngajar gelem ngelakoni. Salah satu kunci sukses dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keteladanan. Entah itu di fase Mekah maupun di fase Madinah. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi usia berapa? Usia berapa? 40 tahun. Saat Nabi SAW diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai utusan, sebagai Nabi, Nabi SAW sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang dipercaya. Yang jujur, yang amanah. Penduduk Mekah semuanya sepakat bahwa Muhammad Al-Amin. Makanya ketika mereka merenovasi Ka'bah, Kemudian setelah selesai Ka'bah dibangun, mereka mau mengembalikan apa? Hajar Aswad. Setiap kabilah merasa merekalah yang paling berhak. Sampai akhirnya suasana memanas. Bahkan ada sebagian kabilah mereka ngambil baki nampan diisi dengan darah. Kemudian mereka celupkan tangan mereka semuanya di darah tersebut, alias mereka siap mati. Kalau tidak ditunjuk untuk mengangkat Hajar Aswad, mengembalikan ke tempatnya. Hampir terjadi pertumpahan darah, sampai akhirnya ada orang yang usul, "Bagaimana kalau kita memilih salah seorang dari kita untuk dijadikan hakim yang mengadili perselisihan ini? Siapa orangnya? Kita tunggu besok. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu Ka'bah ini?" atau pintu Masjidil Haram ini siapa nanti? Ternyata begitu besok yang muncul adalah siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu yang nongol, yang kelihatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Hazal amin qabilnahu. Ini al-amin. Kita semua sepakat. Padahal usianya belum nyampe 40 tahun baru sekitar 30-an tahun. Saya bisa bayangkan kalau yang muncul Abu Jahal. Padahal Abu Jahal sama Nabi kita Muhammad SAW saat itu senior mana? Abu Jahal. Tapi enggak. Lantas kesenioran seseorang itu membuktikan lantas jadi ukuran dia itu jadi teladan atau tidak. Semuanya sepakat ketika Nabi kita Muhammad SAW yang muncul. Beliau tersohor keteladanannya. Makanya ketika berdakwah, walaupun di sana sini banyak tantangan, akan tetapi Nabi SAW dakwahnya diterima oleh masyarakat. Awalnya biasa, ada tantangan itu biasa. Namanya kebaikan pasti ada tantangan. Tapi apa kata Allah? Ida ja'a nasrullahi wal yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa artinya afwaja? Berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan faktor keteladanan. Maka kalau nge-share tentang keutamaan sholat jamaah, ya jenengan yang nge-share ya harus sholat jamaah nge-share, ada taklim, ada kajian, aja kurser tok. Melu teka pengajian. Banyak bocor. Cari apa? Boncengan. Sudah, ini yang keberapa ini? Ini yang ketiga. Yang terakhir modal apa tadi? Doa. Jangan pernah melupakan Allah Azza wa Jalla dalam proyek kebaikan kita ini. Kenapa? Karena hati manusia itu ada di tangan Allah. Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kata Nabi S.A.W Alaihi Wasallam, Inna qulub al-ibadi Baina min hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari Allah yuqallibuha Allah akan membolak-balikkan hati manusia sekehendaknya yang kembali kepada siapa kepada Allah Allah mampu untuk membuat preman dalam satu detik berubah menjadi orang yang soleh bertaubat. Dan Allah juga mampu dalam satu detik membuat orang yang soleh berubah menjadi orang yang jahat. Mampu. Maka mintalah kepada Allah. Jangan pernah bosan untuk minta kepada Allah. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad al, al Ta'ala. Kata beliau, saya pernah ketemu sama seorang da'i di daerah India. Da'i tersebut setiap hari minimal mengislamkan satu orang. Setiap hari minimal apa? Mengislamkan satu orang. Itu apa? Minimal. Kadang-kadang bisa sampai lima orang, bisa sampai sepuluh orang dan orang ini da ini sudah berdakwah belasan tahun. Berarti kira-kira sudah berapa orang yang masuk Islam? Akeh. Kalau satu orang saja berarti sudah 360 dalam satu tahun. Padahal itu enggak cuma satu orang. Bisa dua, bisa tiga, bisa sepuluh. Maka ditanya, apa sih kunci suksesnya engkau bisa begitu luar biasa hasil dari dakwah yang kamu lakukan. Apa kata beliau? Syekh, saya itu setiap malam kalau besok akan berdakwah selalu saya bangun. Saya selalu tahajud. Saya selalu qiyamul lail dan di dalam sujud-sujud saya saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, besok saya mau berdakwah di wilayah Anda. Ya Allah, berilah hidayah kepada masyarakat wilayah. Kalau sudah ketahuan yang akan didawahi si A, maka dalam sujudnya ya Allah besok saya akan mendawai si A. Ya Allah berilah hidayah kepada si A. Jadi ketika dia datang ke wilayah itu, jendelanya itu sudah apa? Sudah kebuka. Pintunya itu sudah kebuka. Kita itu kadang-kadang terlalu percaya diri sampai sombong. Kita sudah merasa oh saya ini lulusan fakultas apa? Ada fakultas dakwah di sini. Ada. Saya lulusan fakultas dakwah S apa namanya? Apa SAg, apa SNSAg? Ya, terserah lombok salah kok malah. Ya. Saya ini sudah sarjana dakwah. Ya. Saya juga sudah ngaji ke sana kemarin. Masa sih masyarakat tidak akan menerima dakwah saya. Anda lupa melibatkan Allah Azza wa Jalla datang ke sana, pintunya masih tertutup rapat. Belum terbuka sama sekali. Tapi ketika kita meminta kepada Allah, Ya Allah, bukakanlah hati orang-orang yang akan saya dakwah. Ya Allah, besok saya mau ngajar anak-anak TPG. Ya Allah, bocah yang bejut-bejut banget. Ya Allah. Ya Allah, bukakan hati mereka. Masya Allah. Ternyata ada satu, dua, tiga yang terbuka hatinya jadi ulama. Masya Allah. Jenengan dapat apanya? Dapat pahala. Ya Allah, ibu saya, ya Allah, sampai sekarang belum mau sholat, ya Allah. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Ya Allah, bapak saya, ya Allah, masih senang banget pergi ke dukun, ya Allah. Ya Allah mbah saya, ya Allah sampai sekarang masih percaya. Jimat ya Allah, bukakanlah hati mbah saya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Besoknya ada kawai. Insya Allah hatinya akan terbuka. Jadi modal untuk menjadi agen kebaikan minimal berapa? Empat. Yang pertama ilmu, yang kedua ikhlas, yang ketiga keteladanan, yang keempat doa yang paling penting action. Jadi jangan kemudian setelah dapat ini ya wis diapal ilmu amal. Actionnya mana? Actionnya mulai dari rutin menghadiri pengajian, kemudian setelah ini mulai share kebaikan sambil menjaga niat, memperbaiki diri dan jangan lupa diiringi dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi agen kebaikan. Siap? Kurang seru. Siap? Alhamdulillah. Silahkan ini besar buka. Gini. ya silakan masih ada waktu tujuh menit. Ya. Ustaz kalau menyampaikan tausiah di kumpulan PKK yang di sana ada warga non muslim, sebaiknya temanya yang baik apa? Anda bisa jelaskan keindahan Islam. Anda bisa jelaskan keindahan Islam tanpa harus memojokkan ajaran agama yang dianut oleh orang tersebut. Anda bisa jelaskan kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anda bisa kasih contoh-contoh dalam buku-buku sejarah bagaimana Nabi wasallam memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau. Dalam buku sejarah ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, orang-orang yang dahulu menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya duduk menunggu keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu katakan, ilhabu Silahkan pergi kalian semua, kalian semuanya bebas. Ini kan dahsyat. Bagaimana Nabi SAW disiksa belasan tahun, Puluhan tahun, begitu beliau punya kuasa, beliau bebaskan semua, beliau maafkan. Anda bisa bawakan kisah-kisah seperti ini. Kisah-kisah inspiratif dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil didoakan, siapa tahu mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Ustadz, bagaimana cara hijrah secara istiqamah agar hidup menjadi lebih baik? mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa menyampaikan kajian tentang masalah hijrah mudah-mudahan ya yeah. jadi hijrah itu harus semuanya berawal dari ilmu tidak bisa tidak yeah. orang itu mau hijrah dia mau meninggalkan sesuatu yang jelek menuju sesuatu yang baik maka dia harus tahu sesuatu yang baik itu apa jadi nggak mungkin orang hijrah tapi cuma sekedar ngumpul-ngumpul nggak -ngumpul, ada pengajiannya nggak mungkin harus semuanya diawali dengan ilmu. Ngaji. Orang gak mungkin akan istiqomah di atas hijrah. Kalau dia tidak ngaji, dia tidak rutin belajar. Setelah rutin belajar, diamalkan secara bertahap. Secara bertahap sedikit demi sedikit. Kadang-kadang karena semangat berlebihan, kadang-kadang pengen langsung semuanya diamalkan. Orang kuat. Saya tanya sama Antum. Nabi SAW diangkat menjadi nabi dengan surat apa tadi Al-Alaq Iqra diangkat menjadi rasul dengan surat surat Al-Muddatsir ada fase ada fase antara beliau menjadi nabi dengan beliau menjadi rasul jadi begitu Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, tidak langsung dapat kewajiban untuk berdakwah tidak. Baru setelah sekian saat, sekian lama, baru Nabi SAW disuruh untuk berdakwah. Itu pun dakwahnya tidak langsung terang-terangan. Sembunyi-sembunyi, itu pun kepada keluarga beliau. Jadi semangat 45 dalam berdakwah, dalam hijrah, itu enggak cukup. Harus diiringi dengan ilmu, harus diiringi dengan step by step, harus diiringi dengan tahapan. Semuanya itu butuh tahapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Berapa hari? Berapa hari? Enam hari. Fi tadi, ayyamin. Enam hari. Saya tanya, Allah bisa enggak menciptakan langit dan bumi dalam sehari? Bukan sehari. Sedetik bisa? Bisa. Kenapa Allah ciptakan enam hari? Salah satu pelajaran yang bisa diambil kata sebagian ulama tafsir adalah Allah ngajari kita bahwa segala sesuatu butuh proses. Segala sesuatu butuh proses. Hijrah pun butuh tahapan. Maka berubahlah landingnya itu jangan langsung bung gitu. Boleh langsung kayak gitu, tiba, -tiba lara. Ya. Ada enggak orang yang hijrah terlalu semangat terus balik lagi? Ada enggak? Banyak. Karena apa? Karena tidak mengikuti proses. Ikuti proses. Ustaz, ayah saya jarang sholat. Ketika diajak sholat sangat sulit sekali, malah seringnya marah-marah. Apakah ada tips untuk saya sebagai anak agar ayah saya mendapatkan hidayah? Setiap sholat saya selalu mendoakan untuk ayah saya agar diberikan hidayah. Bagus, lanjutkan. Lanjutkan apanya? Lanjutkan usaha dan doanya. Jangan pernah berhenti berdoa. Ketika kita berhenti berdoa, maka doa kita akan tidak dikabulkan sama Allah. Kuncinya doa supaya dikabulkan apa? Jangan pernah berhenti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya Kalian berdoa bakalan dikabulkan kecuali. Berarti semua doa akan dikabulkan. Kecuali. Kecuali ketika engkau tergesa-gesa. Apa maksudnya doa tergesa-gesa? Nabi tafsirkan. Yaqulu da'autu falam Tergesa-gesa itu ketika orang sudah berdoa, 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 belum dikabulkan. Dia ngomong, ya Allah saya sudah doa. Kok enggak dikabul-kabulkan? Mandek. Itu namanya tergesa. Gesa. Tapi kan sudah lima tahun. Terus. Tapi kan sudah sepuluh tahun. Terus. Sampai kapan Ustaz? Sampai salah satu di antara jenengan berdua mati. Baru berhenti berdoa. Kalau saya mati, ya jelas mandek. Jura bisa maning dong. Kalau ayah saya yang meninggal Ustaz ya setelah itu doakan supaya diampuni sama Allah maka terus doakan dan jangan pernah putus asa semakin sering kita mengetuk pintu Allah maka Allah sebentar lagi akan membuka pintu tersebut kata sahabat Nabi SAW, Alaihi Wasallam Abu Darda radhiyallahu anhu man yukthiru qar'al babi babil maliki yushiku an yuftahalah Barang siapa yang sering mengetuk pintu seorang raja, maka sebentar lagi akan dibuka. Waman an yustajabalah. Barang siapa yang sering berdoa, maka sebentar lagi akan dikabulkan oleh Allah. Azza wa Jalla, kita doakan mudahan ayah anda dan ayah kita semua, orang tua kita, orang-orang kita sayangi, dibuka hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima hidayah. Ustaz, apakah menjadi muadzin salah satu agen kebaikan yang memiliki prospek yang cerah? Apa keutamaan menjadi seorang muadzin? Oh, uh, sangat cerah. Bukan hanya cerah, tapi sangat cerah. Anda itu ngajak orang sholat. Hayya alas sholat. Betapa banyak orang yang bukan hanya tergerak masuk ke masjid. Masuk Islam. Dengan dengar apa? Azan. Tapi ya azannya sing merdu. Ya, latihan, ya latihan. Jadi banyak orang yang masuk Islam hanya dengar azan. Maka sangat prospektif. Apa keutamaannya? Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa orang yang azan setiap makhluk yang mendengarnya nanti akan bersaksi di hari kiamat di hadapan Allah Azza Wajalla. Anda bayangkan, dulu kan belum ada apa? Mike itu paling areanya berapa? Selapangan paling. Sekarang ada mic. Bayangkan. Dan bukan hanya manusia yang akan bersaksi. Mamin hajarin wala madarin. Nabi SAW katakan batu pohon. Semuanya akan bersaksi. Dahsyat. Coba sekarang. Kampus ini berapa pohon? Berapa? Orang itu Orang gawe ya. Akan bersaksi semuanya. Maka menjadi muadzin itu sangat prospektif. Ustaz apa hukumnya mengadzani bayi yang baru lahir? Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menganggap hadisnya sahih atau hasan. Ada sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih kembalikan kepada keyakinan masing-masing. Kalau Anda meyakini hadisnya hasan, silahkan azani. Kalau Anda meyakini hadisnya dhaif, tidak perlu diazani. Fleksibel insyaallah. Ustaz, ketika saya mulai rutin kajian, apakah saya harus meninggalkan komunitas pengajian yang dibangun sebagai sarana dakwah di kampung? Sementara komunitas itu kekurangan kader dan lingkungan tersebut bukan lingkungan yang anti dengan dakwah. Yo jangan ditinggalkan tuh itu malah kesempatan anda kok, ya, itu kesempatan anda, anda sudah dikenal sama mereka, itu kesempatan untuk mewarnai, dai ya, itu mewar, mewarnai. Jadi kalau misalnya kita itu berdakwah hanya di komunitas yang sudah kenal ngaji saja, kemudian kita tinggalkan komunitas yang belum ngaji, kapan dakwah itu akan berkembang? Saya tanya, Nabi saw. Ketika berdakwah, beliau cuma di masjid aja atau tidak? Beliau cuma di masjid aja atau tidak? Tidak, beliau datang ke mana? pasar. Datang ke rumah-rumah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang beliau datangi? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Beliau datangi. Luaskan sayap. Tapi ingat, ke sana untuk mewarnai. Bukan? Diwarnai. Ya Nanti mendakwai kancane pada gaple. Suwe-suwe melu apa? Gaple. <guluh> Jangan. Ya. Makanya <guluh> Makanya al-mu'minul kawiyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul ta'if. Mu'min yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat imannya, kuat fisiknya, kuat segala sesuatunya. Yang mewarnai adalah mukmin yang kuat. Kalau mukmin yang lemah itu diwarnai biasanya. Maka kuatkan dulu warnanya supaya bisa mewarnai. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silakan ini uh, hadiahnya dibagi aja. Maksudnya pakai kuis ya, bukan dibagi cuma-cuma, enak banget. ya Silakan dibagi uh, aja. Terima kasih atas perhatiannya, menonton segala kurangannya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika wa la anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.